Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Nina Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Azizah Salsa atau Zize yang ungkap pertengkaran rumah tangganya dengan Pratama Arhan dan bagaimana pasangan muda itu melewati masalah rumah tangga mereka. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul sini ya guys, kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, topik seputar pasangan muda yaitu Azizah Salsa dan atlet sepak bola yang sedang naik daun bernama Pratama Arhan sepertinya masih menjadi topik favorit semua orang ya guys. Banyak yang menyukai pasangan itu hingga menunggu momen-momen manis mereka. Dan baru-baru ini dalam sebuah podcast, Zizah pun membeberkan fakta mengenai rumah tangganya. Menurutnya sendiri, sama seperti rumah tangga yang lain, mereka juga sering bertengkar dan berselisih paham. Apalagi keduanya guys masih tergolong muda untuk membangun rumah tangga. Namun Azizah sudah memiliki cara ampuh untuk menghadapi pertengkaran dengan sang suami guys. Dalam podcast itu, dirinya mengatakan kalau dia dan Arhan sedang berantem, dia akan memilih pergi terlebih dahulu atau menjauh dari sang suami. Hal itu dilakukan karena dia ingin menghindari perdebatan atau mengeluarkan kata-kata yang bakal nyakitin dan gak seharusnya dikeluarkan. Jadi lebih baik minggir dulu untuk meredakan emosi masing-masing. Zizah pun juga menyebutkan bahwa pertengkaran hanya akan membuat emosi memuncak. Jadi kalau sudah tenang, baru mereka akan mengobrol kembali. Dia pun akan mendekati sang suami ketika sudah sama-sama reda. Dan setelah mendengar Azizah guys, banyak netizen yang memuji sikap dewasa Zizah dalam rumah tangganya bersama dengan Pratama Arhan. Kehidupan rumah tangga Zizah dan juga Arhan memang kerap kali menjadi sorotan netizen, apalagi mereka berdua yang jarang memamerkan keromantisan mereka sebagai pasangan suami istri muda. Nah guys, gimanakah pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar ya guys.